memudahkan dan menyediakan ekosistem di Johor ini supaya bergerak dan menyesuaikan diri dalam dalam persekitaran digital, ekosistem digital, yang mana kita tahu kalau kita tidak melakukan sesuatu, dia panggil apa, the fourth industrial revolution, dia boleh menjejaskan banyak pihak, terutamanya dia disruptive some technology, dia disruptive technology, menyebabkan pekerjaan-pekerjaan ataupun perniagaan-perniagaan yang tak lagi menjadi relevan kerana revolusi industri keempat ni. Dan kita boleh dapat lihat dengan jelas perkhidmatan taksi apabila ada Uber, ada BlaBlaCar dan sebagainya. Dan hari ini revolusi dalam sektor ni telah pun masuk ke bidang-bidang perkhidmatan yang lain. Jadi dan pada masa yang sama dengan adanya kemajuan dalam bidang digital ni, dalam bidang IT sebagainya, dia juga memungkinkan sektor-sektor ekonomi ataupun perniagaan yang baru. Dan di sinilah usahasama antara pihak UTM dengan IRDA mewujudkan Magic Act, di mana pelajar-pelajar yang mereka yang mempunyai idea dan sebagainya dibawa ke sini untuk diuji dan untuk melahirkan produk-produk yang berasaskan kepada teknologi dan digital yang boleh dibangunkan dan juga seterusnya dipasarkan. Jadi dalam konteks ini saya telah nyatakan tadi beberapa perkara yang dikendaki, yang diharapkan supaya Johor dapat kita melahirkan sekurang-kurangnya 15 usahawan digital dalam masa 2 tahun. Dan kita berharap supaya pihak-pihak yang terlibat seperti DC dan sebagainya, mereka juga bangunkan ekosistem digital mereka. Ketiga, apapun yang dilahirkan ianya adalah untuk keperluan global, bukannya hanya semata-mata pasaran tempatan dan sebagainya. Jadi peluang sangat tinggi bagi sektor ekonomi digital ni, dan kita perlu merebut peluang tersebut. Dan saya juga telah nyatakan bahawa betapa dengan kemajuan dalam sektor ni, bagaimana ia telah mendemokrasikan bidang keusahawanan. Satu perkara yang yang tak dapat nak dinafikan, dengan penggunaan dan beralih kepada ekonomi digital, penggunaan teknologi dan sebagainya, kalau dahulu kita perlu modal besar dan sebagainya, sekarang ni kalau nak buat peniaga tak perlu, kita boleh lakukan di mana-mana, dan walaupun kita mungkin tidak ada kelulusan ataupun tidak ada pejabat besar dan sebagainya. Ini especially merujuk kepada e-dagang. Kadang orang berniaga di mana ada lesen lagi dah. Kalau dia berniaga tudung dan sebagainya, dia ambil mana ada lesen, mana kita semua tahu. So itu semua. Dan kita memang nak, sebab saya katakan tadi, kita di Johor perlu meraihkan nilai-nilai keusahawanan itu. Kerana menerima usahawan itu bermakna kita menerima kreativiti, kita menerima idea dan sebagainya daripada kalangan ini yang akan menggerak dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Johor. Jadi inilah yang kita harapkan daripada usaha ini, dan kita percaya kita tak ada cara lain selain daripada kita memastikan masyarakat kita sedar dan bersedia untuk mainkan peranan convert untuk menjadi usahawan digital dan usahawan yang menggunakan teknologi ini.